Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar Bandung? Ini Bandung pagi ini. Tadi pagi sedikit gerimis dan tapi mataharinya udah mulai muncul ini. Matahari Bandung. Adem-adem hangat ini Bandung. Oke teman-teman, kita akan gowes lagi di Bandung, Bandung Upek. Mau menuju Kawah Kamojang nih teman-teman, luar biasa nih. Nanjak terus, oke. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen-komen ya. Oke, kita lanjut Kawah Kamojang. Nah teman-teman, ini sebagian sudah pada datang di Mat Nugget sama Rekon Bandung. Sudah siap-siap ini? Siap. Wow. Wah, ini nih ya. Ini yang master. Rajanya, masternya, tanjakannya ini. MTB aja dilawan pakai seling. Oke. Pagi. Selamat pagi, sudah niat siap-siap nanjak semua ini. Wow, siap nanjak semua. Pagi. Ewah. Wow. Pagi. Wah, sudah siap nanjak semua ini. Amin. Siap nanjak semua. Oke. Nih sudah persiapan juga. Wow. Siap-siap. Wow. Pagi. Mantap, Pak. Sip. Ya memang itu yang enggak. Nah, ini Pak Afrizal nih. Apa kabar? Wah, ini masuk video dulu nih. Masuk video dulu kita. Kita yang paling pertama datang nih tadi nih, pembuka jalan pertama. Udah siap nanjak nih ya? Insyaallah. Siap. Ini Kang Asep, apa kabar? Hah? Alhamdulillah. Gimana nih? Pak Hendri touring aja nih. Terakhir kemana Pak? Yang ini yang touring kemana nih? Keluar ya. Oh iya, ke Vietnam. Oke, Kang Asep. Menteri, selamat bergabung hari ini kita. Siap. Bandung Uphill Explore. Wah. Tahun 2022. Jadi rutenya mana nih? Rutenya nih? Kita nanti dari sini start di Sumai Rekon, lewat Majalaya, terus ke Ibun, finish di Kamojang. Kamojang, wow. Jembatan Kuning. Jembatan Kuning terkenal ini ya? Ya. Nanti kita ada race, ada beberapa kategori, ada main open, trim 20 dan 20 plus, ada kategori main open trim 16 dan 16 plus, ada kategori. Jadi ada event-event juga di sana ini. Betul. Oke. Kurang lebih nanjak sedikit lah, 2,7 kilo. Ini spesialis tanyakan udah oke ini semua berarti. Oke. Oke, Kang Asep. Ya. Yep. Yes. Yep. Hey.
Nih, gimana nih rutenya acara hari ini nih, Kang Pi ini? Hari ini tuh sebetulnya rangkaian acara ulang tahun brother. Yeah. Hari ini kebetulan ulang tahunnya. Jadi rencananya tuh awalnya 2 hari. Sekarang sama besok. Cuma besok kan ada brokokop. Jadi kita diundur ke tanggal 11, seremonialnya. Jadi sekarang hari ini seru-seruan aja lah, karena kan brother itu punya agenda bulanan rumit ya, rute miring tanjakan teman-teman. Oh, rumit namanya ya? Namanya rumit. Rute miring tanjakan. Teman-teman memang senangnya nanjak-nanjak. Wah. Jadi kita agendakan buat memfasilitasi teman-teman yang suka nanjak, kita bikin acara West bareng uphill ke Kamojang Menteng. Rutenya luar biasa. Wow, kalau yang nggak kuat nyobain. Kalau yang nggak kuat gimana nih? Kalau nggak kuat kan bisa dorong om. Bisa didorong. Dorong di event ini nggak haram om. Siap. Ya. Oke. Tapi ada mobil evak juga ya? Mobil evak ada. Oke, sip. Berarti tidak usah khawatir berarti nih ya. Oke, oke. Siap. Ya. Sukses. Ya, terima kasih. Kopi datang. Ya. Ya. Halo. Mari kita join. Wah, ini udah siap nih. Sepedanya luar biasa, molton. TTP. Siap Menteng. Siap nih. Jam nanya. Siap nanya. Siap itu. Kamojang. Pagi Bu, wah ini tim konsumsi kita nih. Apa aja nih konsumsinya nih? Banyak om, ada yang makanan cukup berat. Oh, oke. Dan ini apa lagi nih? Nah, cemilan, nih apa namanya nih? Namanya risoles. Risoles, sama lem? Sama lontong sayur. Lontong sayur, kirain lemper. Tak bawa om lempernya. Oke. Yang aja, yang mau sarapan dulu. Mendingan diedarin. Yang belum sarapan, ini ada kue mangkok, lontong sayur dan risoles. Pagi. Cucu. Nah ini, coba ini nanti bilang pegang, beli itu masalah ada tempat air ya. Ada pas ada ikan deh, ada pelang perikanan ikan. Ada irigasi sebelah kiri, itu agak luas tempatnya. Kalau nggak kan itu budaya sudah kita tentukan. Setelah itu Kang Kui dari situ lepas aja. Iya, makanya itu. Juga saya di situ. Oke. Saya mau menentukan ini water break yang pertama itu yang pertama. Nah, setelah itu Kang Kui jalan. Sudah jalan. Boleh. Nah, tinggal ada yang kait sampai ke warung Pak Seng ke Bandrek. Oh, sudah enggak apa-apa. Yuk, ada jalan. Oke. Jadi saya di depan ya. Ke motor. Ini di titik-titik yang kira-kira harus belok ke kanan atau ke kiri, nanti saya berhenti dulu menunggu marshal motor udah datang marshal sepeda, langsung saya berangkat lagi ke titik berikutnya supaya tidak kemana-mana ya. Jalurnya ini kita lewat lurus ke Jalan Gede Bage, Sampan, Tegaluar. Nah, di Tegaluar tuh ada kayak jalan besar ya, kayak boulevard gitu, tapi kita ke kanan aja, jangan lurus. Ya. Tadi saya juga di situ nunggu. Ya, ya, mana di situ ya. Kalau udah lewat situ, nanti kita ke Majalaya, Jalan Alun-Alun Utara, ada tulisan Ubun, Panam, itu udah bebas aja tuh melurus. Nggak usah dipandu lagi lah, udah cuma satu jalan lah itu ya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan kita bisa tertib ya mengawal peserta ini. Kalau ada hal-hal sesuatu yang kita harus cepat antisipasi ya, kesampaian kekurangan ya. Di medik mana? Ya. Oh, ini cepat. Oke. Jadi itu ya maksud saya, jadi terutama di belakang aja ya, di belakang maju mundur lihat aja ada orang yang ini. Tim Marshalnya lagi mempersiapkan untuk pengamanan rutenya.
Pagi ini saya akan mengikuti CN Apex, Bandung Apex, Akhil Explore. Kita akan ke daerah Gunung Kamojang. Nanti akan berhenti pertama di Jembatan Koneng. Dan nanti ada home ya, atau rest, khususnya dari Jembatan Koneng sampai Warung Cemara. Jaraknya kurang lebih di 2,7 km. Tapi elevasinya cukup menantang. Nah, nanti teman-teman racer bisa ikuti terus sampai akhir. Nanjak terus Biking TV. Pagi. Wah, nih sudah siap menanjak ini. Ya, happy aja. Tapi memang sering ikut yang tanjakan gue ya. Iya. Sudah terlatih nih. Sedikit. Oke. Okay. Kepala full dan mi. Sakit kepala full dan mi. Benar. Oh, kalau misalnya untuk goeser Bandung lah terutama ya, atau ada beberapa yang memang dari luar kota Bandung kayak gitu, udah tahu ini Monteng kayak gitu. Monteng Yellow Bridge ya kayak gitu ya. Nah, ini jembatan kuning ini agak sedikit legend ini. Ini karena memang ini perlu effort yang lebih keras ya. Karena ini memang rute ini benar-benar menantang. Apalagi memang nanti kita ada sedikit fun race gitu ya. Fun race itu dari Jembatan Kuning sekitar 2,7 kilo sampai ke tanjakan yang awal sebelum turunan itu. Nah, itu nanjak itu kita bikin race lah. Jadi untuk penggemar benar-benar ini lah. Kita kan kalau misalnya itu King of Mountain kayak gitu ya. Nah, Nikom itu, nah ini kita ya fun race aja lah. Ada sedikit hadiah lah sedikit kita untuk sebagai ini sweater untuk pemanis aja ya, biar teman-teman ini agak semangat. Dan ternyata yang ikut hampir setengahnya dari peserta kayak gitu. Ini luar biasa. Tadinya kita rasa paling nyampe Jembatan Kuning aja ini udah hebat loh kayak gitu. Ini ternyata ditambahin race untuk ini, untuk King of Mountain, banyak yang daftar. Ini luar biasa ini memang teman-teman Bandung ini. Dan ini alhamdulillah ini ada beberapa yang dari luar kota, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cirebon kemarin, ada yang dari Bogor kayak gitu, dari Tangerang. Ada juga kemarin ini alhamdulillah ini. Jadi antusias nih teman-teman untuk hadir. Siap, tetap semangat. Ya, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Sepeda boleh di sini, orangnya ke sana boleh. Ya. Semangat. Semangat. Alhamdulillah baik. Udah siap nanjak nih kelihatan nih. Ya, siap. Siap matador. Oke. Di belakang. Kang Diki, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi di acara Bandung Uphill Explore ini yang pertama. Hari ini kebetulan ulang tahun Brother Bandung Raya Downer komunitas kita tanggal 26. Memang tujuan acara ini adalah memperingati ulang tahun Brother yang keempat ya. Yang keempat, sebetulnya ini bagian atau rangkaian dari acara ulang tahun ya. Karena sebetulnya seremonialnya awalnya rencananya hari Sabtu dan besok. Cuma besoknya itu kebetulan ada rekan komunitas kita dari Brokokok yang ulang tahunnya di hari besok. Jadi terpaksa kita mundur. Awalnya mau satu minggu, tapi karena kita ada sunatan massal, tenaga dokternya baru bisa tanggal 11, jadi seremonialnya kita undur di tanggal 11. Jadi teman-teman yang ada rekan-rekan yang ada di sini, otomatis nanti jadi undangan ya di tanggal 11 ya. Terus, Waalaikumsalam. Tempatnya di Taman Musik. Nanti ada acaranya ya, acara siap pagi-pagi juga kita ada senada pasal, ada pembagian sembako ya, mudah-mudahan mantap pagi udah siap nanjak nih. Jadi hari ini itu Waalaikumsalam
Brother itu punya agenda rutin apa? Ini masih play elementary. Harus kuat nanjak. Harus kuat nanjak. Banyak yang menang nanjak. Sip. Kalau kita ayo. Bikin acara nanjak itu selalu rame. Dan ada acara ngadoja. Ngadoja itu ngabrik daun jalan-jalan ya. Kita seru-seruan jalan itu semua member. Jadi hari ini tuh untuk sebetulnya untuk memfasilitasi pagi Pak yang suka nanjak ya. Pagi. Pagi, ya, pagi. Pagi Pak. Angkat pagi Pak. Siap. Halo. April ini ya sifatnya kita kue bareng ya, jadi pan aja sampai jembatan kuning itu kita dibikin pan aja. Nanti di jembatan kuning yang mau ikut kita dalam acara ini dorong balik ke ya. Tapi tetap nuansa. Terus sebentar lagi akan ada briefing dari rekan kita mengenai rute dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama di perjalanan ya. Semoga acara ini diberi kelancaran dan keselamatan ya. Amin. Mohon doanya dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di Lombok jadi masal. Pakai masal ya. Jadi depan. Tadi motornya itu ada tiga. Saya yang paling depan. Nanti di posisi-posisi yang harus dikiri atau kanan. Saya di depan. Ada motoris kedua yang akan menyusul saya nyari lagi ke daerah-daerah yang mungkin bapak-bapak belum tahu jalannya. Motor mekanik. Jadi ada motor, jadi kami juga ada mekanik, ada medik. Jadi kalau ada sepeda yang nggak bisa ditangani oleh bapak-bapak, bisa menghubungi mekanik kami. Terus kalau ada hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya jatuh atau apa. Nanti juga ada. Acara ini kurang lebih kita kasih waktu cut off time-nya jam 11. Dan peserta yang turut ini, yang terutama yang dekat ikut fun race, tidak diperkenankan loading. Kalau didorong atau di apa silakan. Kalau di loading itu diskualifikasi ya, seperti yang kemarin kita sampaikan lewat poinnya bahwa ada itu ada rasa tertinya itu aja, itu cuma hanya 2,5 kilo lah kurang lebih. Jadi yang ikut fun race itu dari jembatan kuning setelah itu kurang lebih 2,5 kilo atau 2,7. Nah di harus dari kalau kita nanti udah nyampe jam 11 kita istirahat. Diatur aja waktunya bapak-bapak kalau mau sambil kan ini ajan jam 12 tepatnya kalau nggak salah hari ini itu silakan nanti kita ada makan di sana diberikan makan bapak makan atur aja waktu yang lebih bapak. Nah kalau kita sebenarnya ke depannya pengennya itu kita di Bandung ya harus ada event kebanggaan. Jadi nanti ke depan ini Brothers ini hanya sebagai trigger aja. Nanti ke depannya memang nanti akan kita kumpulkan lintas komunitas ya. Ini seperti apa konsepnya akan kita bicarakan bersama, yaitu biar nanti kita di Bandung itu punya event yang tunggu-tunggu, event tahunan. Jadi kalau misalnya April Bandung itu ya kita semua, bukan Brothers ya. Nanti ini Brothers ini hanya trigger saja. Tapi ternyata antusias teman-teman hari ini itu memang luar biasa. Ini itu bisa dibilang kita ini adalah yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih lah ya. Karena kayak misalnya kalau kita pikir impor biasa-biasa kayaknya bisa sih 200, 300, 400. Ini ternyata kalau bisa dibilang ini adalah benar-benar diperas dari beberapa yang penggiat, penghobi, pergoes yaitu April di Bandung, ya ini muka-mukanya sebenarnya nggak asing. Ini orang-orangnya ini lagi. Alhamdulillah. Ini semua peserta sudah.
sudah ini ya, sudah datang ya. Nanti untuk peserta yang ketinggalan kita akan tetap tunggu di sini. Ada sweeper akan kita tungguin sampai toleransi tertentu untuk kita dampingi ikut ke merapat ke rombongan besar. Monggo, siap. Silakan siap-siap di sepedanya masing-masing. Habis ini. Wah, pagi-pagi. Eh, pagi. Mas-mas itu sip. Kawan nama. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Selamat nanyak. Nanjak semua nih rame. Sip. Sip. Mantap. Woi, mantap. Cerah semua nih. Sip. Wow. Halo. Silakan jalan. Hey, ayo. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Nah teman-teman, ini kita sudah start menuju jembatan Monteng Kamojang. Nah teman-teman, ini kita sudah melewati di atas jalan tol, dan ini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah teman-teman, ini semalam hujan, jadi memang jalanan agak sedikit becek ya. Thank you.
Mandi, mandi. Nah, cuaca sejuk ini pagi ini Bandung. Semalam turun hujan, tadi pagi sedikit gerimis. Dan hari ini berawan, tapi masih sejuk ini. Mantap. Masuk ke daerah persawahan nih teman-teman. Ini wilayah Soreang, Kabupaten Bandung. Persawahan teman-teman. Jadi teman-teman, memang Bandung ini cekungan ya. Jadi dikelilingi oleh bukit-bukit. Ini kita ke arah Kabupaten Bandung, ke arah Soreang. Teman, ini kita sudah di Jalan Raya Ranca Eke Majalaya teman-teman ya. Ini masih datar. Setelah Majalaya ini baru kita mulai menanjak teman-teman. Ikuti keseruannya.